Saya dah tukar dah. Saya tukar sendiri lah. Simple je nak tukar dia. Tak susah pun. Budak sekolah vocational pun rasanya senyum je kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, selamat pagi. Ini baru pukul 2.30 pagi. Saya baru habis je waktu shift. Nak on the way balik kerja lah. Lambat teruk ni balik. So memandangkan tak nak membuang masa di atas motor dalam perjalanan nak balik ni, saya buatlah sedikit sesi vlog. Bukan apa, nak mengisi masa lapang je. Tak nak buang masa. Untung-untung kalau atas motor bila buat video ni adalah juga sikit aktiviti kan. So itulah, macam biasalah, lumrah orang bekerja shift ni. Balik kerja, masuk kerja petang, kadang-kadang tu sambung shift. Sampai habis shift, kenalah balik lambat. Saya cuma nak update dengan korang lah tentang hari tu saya ada bagi tahu yang saya punya meter minyak ni. Meter minyak ni dah memang ada problem kan. Yang mana kalau tangki minyak tu dia dah kosong, dia still lagi tunjuk ada kadang-kadang 4 bar, kadang-kadang 3 bar. Padahalnya dalam tangki tu kosong lah. Jadinya apa yang saya buat, saya cubalah tukar fuel float yang saya beli dekat Shopee. Harga pun okey jugalah, tak adalah mahal sangat. Kalau ikutkan seller tunjuk, dia claim kata fuel float tu adalah original SIM. Packaging yang saya tengok hari tu pun, yang saya dapat pun memang packaging daripada SIM lah. Tapi bukan SIM Malaysia eh, bukan daripada Enforce, dia adalah daripada SIM Taiwan, Sanyang Motor. Tapi tak apalah, tak kisahlah. Sanyang Motor ke, Enforce ke, janji barang tu boleh ngam-ngam pakai dekat motor saya ni. Hari tu saya dah tukar dah. Saya tukar sendirilah. Simple je nak tukar dia. Tak susah pun. Budak sekolah vocational pun rasanya senyum je kot nak buat. Alangkan budak vocational pun boleh senyum je kalau nak buat kan. Ikan pula saya. Aduh. Kan. Sekejap je pun. Lagipun benda tu bukannya nak kena buka cover set apa bagai. Cuma buka 3 skru, kemudian cabut fuel float tu, bawa keluar daripada dalam tangki, kemudian cabut connector dia, and then sambung dengan yang fuel float yang baru. Sekarang ni saya punya motor ni dia nak menggunakan fuel float yang baru lah. So ada tinggal 2 bar. Sebenarnya saya ni nak tunggu dia berkelip-kelip ke tak. Tapi memandangkan sebab dah malam kan. So jalan on the way saya balik ni, saya ambil jalan menggunakan tol Sungai Besi. Keluar di tol UPM. Dan sebelum keluar di tol UPM tu, saya singgah lah Petronas tepi highway tu, isi minyak kejap lagi. So tu yang bawa santai je ni. Kan. Itulah. Untuk pengetahuan korang juga, lama jugalah saya tak buat apa. Saya tak buat sesi vlog pada waktu malam. Sebab yalah, kadang-kadang tu waktu tak menentu saya nak balik kerja. Kadang-kadang tak sempat nak fikir. Inilah pemandangan pada waktu malam. Menggunakan view daripada footage daripada DJI Osmo Action 4. So FPS pun saya tak pakai yang high sangat lah. Saya gunakan resolution 2.7K. 25 setting dia 25 FPS lah. Sebabnya kalau gunakan FPS yang rendah ni, kalau noise dia tu tak adalah tinggi sangat. Saja nak tengok, nak menikmati suasana waktu malam dengan keadaan cuaca yang baru lepas hujan ni. Sejuknya pun boleh tahan juga ni. Pakai baju sejuk ni pun menggigil juga. Okay, depan tu isi minyak dulu. Singgah Petronas, kita settlekan aja. Korang ni tak payah pakai settle eh. Kita set jumlah. Berapa? 12. Tekan. Silap.
pun masukkan nombor telefon. Teruskan. Kan simple. So nanti settle punya point nanti dia terus kira je. Maksudnya macam dah okey dah ni. Saya punya fuel float saya ni. Macam dia kira accurate jugalah. Whoop. Isi RM12. Penuh dah ni. RM11.8 kupang. Alang-alang, tergoncang-goncang sikit. Oh dah. Okey. Nampak ni baru ni. Tarikh 6 Mei 2022. So saya baru je tukar. Okey lah. Simple je. Cabut je ni. 3 skru ni. Cabut keluar. Tapi ni ada connector dia. Cabut. Tu tukar yang baru. Kan senang. Senang je tu. Nak tukar fuel float. SIM VF3i. Jalan ni adalah jalan alternatif saya lah. Kalau saya nak pergi kerja ke. Nak balik kerja ke. Ikut mood saya. Kalau nak balik ke rumah ni. Ada dua jalan je saya guna. Nak dekat Highway Max lah. Tapi Highway Max kalau malam-malam. Memang boring lah. Tak ada apa-apa yang memberi vitamin kepada halua mata kan. Nak menengok kiri kanan hutan-hutan pun semua. Atas jalan, highway. Memang boring lah. So, jalan yang kedua adalah saya akan menggunakan route Tol Sungai Besi dan keluar di UPM. Ambil jalan nak pergi ke Putrajaya, Cyberjaya. Dia memusing lah, jauh lah sikit. Kalau katakan minyak motor saya tu macam tadi kan. Tinggal dua takuk, tiga takuk. Tinggal dua takuk lah. Nak habis, memang saya akan ambil road ni lah. Singgah di Petronas tadi tu, isi minyak, kemudian saya guna jalan ni. So kereta pun banyak lah, macam keadaan macam sekarang ni. Pukul 3 pagi, kereta pun ada lalu lalang. Dia tak adalah merisaukan. Cuma korang bila masuk ke Putrajaya tu korang tu, dia macam rasa sunyi sikit lah. Dia nak takut apa kan. Kita redha je lah, tawakal. Memang dah biasa dah lalu jalan ni. Kalau time kalau nak cerita waktu COVID dulu lagi lah. Kebetulan pula terminal Bersepadu Selatan tu waktu COVID itu memang sentiasa buka. Dia tak pernah lah tutup. Saya dan kawan-kawan dan juga staf-staf yang bekerja dalam terminal tu, kalau yang bahagian operation lah, kena kerja lah ikut time. Dua hari kerja, dua hari cuti. Bila kerja, waktu kerja tu pula, dia kira 12 jam, 12 jam. Kena kerja 12 jam, jalan lengang, tak ada siapa yang boleh keluar. Kereta pun payah nak jumpa. Tu yang jadi kadang-kadang kalau nak balik tu, kena habis shift malam, memang tak balik lah. Yalah, sebab risau satu, waktu tu kan kena perintah kawalan pergerakan. Jadi, saya ambil lah option. Lepak kat ofis. Besok paginya tu berbalik. Tu kena nego lah dengan bentara guru. Kena cakap lah dengan bentara guru. Kata kita tak balik hari ni. Ni kan dalam area Putrajaya. Dia punya lampu dia. Kau tengok ni. Meriah. Dalam area Putrajaya. Jarang lah kalau lampu tu dia tak. Lampu jalan tu dia tak buka. Memang dia buka. Tapi tengok kejap lagi. Dah sampai sempadan Putrajaya, Cyberjaya. Kita tengok. Tak ada langsung lampu. Patutnya kalau malam tu on je lah kan. Buat apa nak tutup. Tapi itulah, tak tahulah apa masalah dia. Nak kata jimat duit, rupa je. Tak adalah jimat sangat kan. Malam ni dia buka pula. Berapa malam dah saya tengok. Okey lah, dia buka kan. Dia on kat lampu. Tidak, kat sini gelap gelita bang. Gelap gelita. Itu orang menerang pula malam ni. Tidak jalan ni malam ke dia orang tahu saya nak ambil video buat apa? Buat vlog malam ni. terang tu. Jaranglah jalan ni. Jalan nak ke Sepang ni punya terang macam ni. Saya bukanlah kata nak buat cerita, tapi memang ada kala nak kata nak dapat keadaan lampu terang waktu nak balik kerja malam-malam macam saya orang duit balik ni. Memang susah lah. Ini pun kira alhamdulillah cukup syukur lah ni. Bukan apa sebab risau. Kalau bila jalan gelap kan, macam-macam boleh jadi. Keadaan jalan tak berapa elok, beralun-alun macam ni. Lampu pula tak ada. So bila lampu dah ada ni, kira bagus lah. Alhamdulillah lah.
Harapnya jangan malam ni je lah yang korang on kan lampu. Setiap malam dia on, malam-malam dia on. Ni kadang hari ni on, seminggu tak on, on balik, padam balik, gelap balik. Berterusan lah. Jagalah keselamatan penunggang-penunggang motosikal macam saya ni. Okay, bagus, bagus, bagus. Kira footage saya malam ni tak sia-sia lah. Sesi vlog saya malam ni kan. Ke diorang dah tukar lampu? Oh, macam tukar lampu baru je. Okeylah. Saya punya topik malam ni pun macam bercelaru sikit. Bercampur-campur topiknya. Pasal lampu jalan lah. Pasal fuel float lah. Tapi takpelah. Kurang-kurangnya adalah model nak bercakap atas motor ni. Okey, dah nak masuk dah rumah saya. Ke dalam kawasan nak ke taman rumah saya. Sampai di sini je lah dulu kot. Nanti kita sembang dia lagi. Okey, sampai di sini dulu perkongsian saya pada kali ini. Sekiranya video saya ini, sesi vlog saya yang pada kali ini ada berkongsi info-info yang bermanfaat untuk korang, bolehlah korang tekan butang like. Kepada korang yang belum tekan butang subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan jangan lupa dalam masa yang sama, korang tekan sekali butang loceng agar korang tidak terlepas video-video terbaru ataupun info-info terbaru daripada saya. Sekarang ini dah onkan satu butang terbaru yang mana dipanggil Thanks. Thanks ini adalah pemberian ikhlas korang sebagai tanda support kepada YouTuber-YouTuber untuk terus berkarya dengan kreativiti masing-masing. So, saya ni adalah salah seorang yang sedang berkarya lah. Harapnya korang berikan sedikit thanks kepada saya sebagai tanda penghargaan dan juga sebagai support untuk saya terus berkongsi video dengan korang. Okey, sampai di sini dulu. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless.